Halo guys, kali ini kita bakalan bikin konten tentang tutorial. Nah, untuk konten kali ini Dewa bakalan kasih tutorial bagaimana cara mengarit dengan benar. Oke guys, jadi ditunggu saja ya guys ya. Untuk sementara ini kita baru survei. Jadi seperti ini ya guys ya, tampakan ininya untuk lahan yang akan diarit. Oke guys, ketemu lagi bareng Tungga Dewa Vlogger. Kali ini Dewa bakalan kasih tutorial gimana sih caranya ngarit guys, atau motong rumput untuk ternak, untuk pakan ternak ya guys ya. Oke, untuk videonya langsung aja ya guys ya, tutorialnya. Oke guys, langsung aja untuk alat dan bahannya. Yang pertama arit ya. Yang kedua ada tali tambang sekitar 2 meteran lah. Terus ada jarit ya. Ini untuk kedua, untuk jarit sama tali itu untuk mengikat rumputnya yang sudah diarit guys. Nanti aku kasih tahu tutorialnya ya guys ya. Jadi biar suketnya atau apa, rumputnya nanti bisa tertata dengan rapi dan bisa dibawa dengan mudah. Oke guys, langsung aja ya guys ya. Oke guys, langkah pertama itu langsung ya, itu aritnya langsung disabet-sabetkan saja ke rumput. Tapi ini ya guys ya, kalau bisa sabetannya itu sampai bawah, jadi sampai menyentuh tanah, jadi maksimal untuk menyabetkan ininya ya guys ya, rumputnya biar bisa tersapu dan terpotong dengan rapi. Setelah itu diambil, kemudian ditaruh dan dirapikan ya guys ya. Nanti akan diikat bersama-sama supaya rapi dan bisa dibawa dengan mudah. Seperti itu ya guys ya. Oke, dan untuk jenis rumputnya ini kita motong rumput jenis gajahan ya guys ya. Tapi juga ada campuran lain, yaitu rumput teki dan rumput odot. Jadi bisakan atau maksimalkan ketika kalian itu mengarit, dan gunakan arit yang tajam ya guys ya, supaya maksimal untuk memotongnya.